Hai semuanya, ini Wahyu. Di video ini kita akan belajar teknik match foto untuk woodworking ya. Jadi studi kasusnya adalah mebel. Mebel di sini yaitu meja-meja kopi ya. Nanti hasilnya match foto seperti ini. Dan ini mengambil gambar dari kedaimebeljati.com. Jadi kita tidak ada sangkut paut dengan mebeljati.com. Namun video ini mengambil konten dari website Kedai Mebel. Jadi bila nanti mendapat protes dari Kedai Mebel, maka video ini pun akan kami hapus ya. Seperti itu. Oke, dan nantinya kita akan modeling sesuai dengan match foto yang ada ini dan juga kita akan mengikuti teknik render sederhana menggunakan Inkscape ya, seperti ini hasilnya. Ini belum diolah sama sekali ya. Jadi untuk lain-lainnya ini belum diolah sama sekali. Semuanya murni dengan klik saja. Oke, mari kita belajar. Sebelum melanjutkan menonton video tutorial ini, mohon bantuannya untuk klik subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Terima kasih. Oke, kita akan melakukan teknik modelingnya di sini. Saya akan import ya, file import. Kemudian saya ulangin. File import, new match photo. Dan jadinya seperti ini. Oke, image ini mengambil dari kedai mebeljati.com. Anda juga bisa mengambilnya dari sana untuk studi ya. Jadi tidak ada kerjasama antara saya, kami di Wahyus Group, bersama kedai Mebel Jati. Jadi ini hanya untuk edukasi ya. Jadi untuk edukasi kita mengambil gambarnya dari kedaimebeljati.com. Nah, ini nanti bila terdapat protes dari pihak mereka, kami akan menghapus video ini. Oke, ini untuk edukasi match foto ya. Jadi kita menirukan dari image ke desain 3D. Oke, seperti ini. Yep. Oke. Nah, ini perencanaan sudah matang ya, seperti ini. Yep. Sekarang kita tinggal melakukan modeling saja. Dan ini ke sana ukurannya adalah 120, 60 dan tingginya adalah 50. Jadi kita harus melakukan penyesuaian. Oke, ke sumbu biru ya. Nah, ini harus kita sesuaikan. Dari gridnya ya, dari gridnya harus kita sesuaikan di sini. Oke, katakanlah satu grid ini atau satu grid, kita cek dulu. Nah, satu grid ini adalah 120, jadi 1200 mili. Oke, kita cek apakah benar 1200 mili. Oh, tidak ya, ternyata 1200 nya di sini. Oke, tidak masalah, kita akan langsung draw pakai ini ya. Jadi tekniknya tidak seperti teknik pada umumnya. Kita ada sedikit manualnya. Kita paskan di sini. Dan saya mulai drawing ya. Cara drawingnya cukup simple. Oke.
Yep. Ini saya arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya triple click dan saya buat komponen. Oke, sudah jadi. Ini tinggal saya copy saja ke arah sini ya. Segini, oke. Dan ini saya buat sini ya. Oke, seperti ini. Saya komponen. Nah, tentunya ini sudah jadi ya, dan saya membutuhkan S4U mirror untuk melakukan mirroring. Ini saya make unique. Oke. Nah, jadi oke, di sini posisinya kita ketemukan. Oops, agak geser ya. Oh, tampaknya saya ada kesalahan untuk hal ini. Saya ke top view kamera paralel untuk memeriksa. Nah, ini dia. Saya ada kesalahan di sana. Oke, kita copy saja. Oke, copy seperti ini dan saya tempelkan. Yep, ada yang tidak sesuai ya. Tapi ini saya make unique. Yep, saya arahkan di sini. Ini saya mirror. Oh, ini juga mengalami kendala. Nah, sudah jadi. Sekarang kita membuat yang bagian bawah ya, ini. Jadi saya tinggal copy paste dan turunkan ke bawah seperti ini. Dan sudah jadi. Oke, sekarang untuk yang atas ini adalah kaca ya. Jadi yang atas ini kaca. Ini sebetulnya harus kita sesuaikan semuanya karena ukuran kotak ini tidak benar-benar kotak. Kita bisa periksa, ini adalah 61, kemudian yang ini 62 ya, ada perbedaan sedikit sekali. Oke, akan kita fix dulu. Ini oke. Yang lain harusnya mengikuti ya. Ini saya fix ke sini.
Oke, ini sudah tidak ada masalah yang sebelah sini, dan sebelah sini juga tidak ada masalah. Yang bawah juga tidak ada masalah. Oke, saya akan ke view komponen height res. Ya, seperti ini. Kelima, kemudian lima juga. Oke. Oops. Ini tadi belum saya rubah ke Mac Unique. Oke. Nanti kita atur. Saya akan proses bagian ini. Harusnya kanan kiri sudah, oke. Dan saya proses untuk bagian ini juga. Jadi ini masuk 5, kemudian turun 5, kemudian ke sini juga sama. Ya, karena ini tadi sudah presisi, saya bisa dengan luasa melakukan mirroring seperti ini. Oke, yep. Ini semuanya sudah, tinggal di bagian ini. Di posisi ini juga 5. Sini 5, ke sini kita cek 5-nya di mana. Oke. Harusnya semua sudut, oh ini terbalik. Green. Nah, sekarang semuanya sudah di posisinya masing-masing. Sekarang tinggal, oh ini juga terbalik. Tinggal kita membuat kaca ketebalan 5 mili seperti ini. Oke, kita make group, dan saatnya kita memberi material supaya lebih enak ya. Jadi oke, kita nyari glass. Nah, ini dia glass. Glassnya yang tembus, nah seperti ini. Kemudian yang lainnya kita beri warna kayu jati. Yep, hanya segitu saja sebenarnya untuk match foto dalam hal mebel ya. Jadi kita membuat meja kopi ini nyontek langsung dari kedaimebeljati.com. Dan ini kita bisa nantinya untuk di rendering ataupun yang lainnya. Contohnya saya menggunakan Enscape ya. Untuk proses rendering. Oke, Enscape terbuka di monitor saya satunya. Akan saya geser dulu ke sebelah. Oops. Ya, memang layarnya harus sangat kecil sekali ya, tapi sekarang terlihat. Nah, ini akan saya atur dulu. Saya akan menghilangkan
atmosfernya seperti ini. Kemudian ini white background dan ini dia. Oke, ini saya bagi seperti ini biar lebih enak. Oke, dan ini siap untuk dibuat rendering ya. Jadi nanti hasilnya akan sangat bagus. Ini belum saya sentuh apapun materialnya, jadi belum dimodifikasi sama sekali, hanya seperti ini saja. Ini sudah bisa dibuat untuk gambar produksi di website ataupun di social media milik Anda. Jadi kita tidak perlu memproduksi bahannya terlebih dahulu ya, furniturnya terlebih dahulu, kita akan melangsungkan proses penjualan secara online ya. Proses penjualan secara online menggunakan digital product ya. Jadi ini masih bisa diatur-atur lagi ya. Karena saya hanya mengatur tidak terlalu baik. Oops, nah seperti ini. Saya mengaturnya tidak terlalu tidak terlalu serius ya dalam mengaturnya, tapi ini nanti bisa diatur lebih baik lagi ya, seperti itu. Oke, video kita cukup singkat tapi banyak ilmu yang mungkin bisa Anda serap dari materi yang kita bagikan ini. Selamat belajar.